Setelah sebelumnya sudah membagikan 100 paket alat pembersih rumah atau cleaning kit, Federasi Arung Jeram Faji bekerjasama dengan Global Rescue Network kembali membagikan 100 cleaning kit di titik berbeda. Pembagian cleaning kit tahap kedua sendiri dibagikan di dua titik, yakni Desa Sungai Rangas dan Desa Keliling Benteng Ulu, Kecamatan Martapura Barat. Wakil Ketua Faji Provinsi Kalimantan Selatan Bandi Hairullah mengatakan, banyaknya warga yang masih membutuhkan menjadi dasar dilaksanakannya pembagian cleaning kit tahap kedua ini. Hari ini membagikan di tahap kedua untuk cleaning kit. Yaitu kita bagikan 100 paket cleaning kit yang kita bagi ada dua titik tadi. Ada di Desa Sungai Rangas dan daerah Desa Keliling Benteng Ulu. Nah, pada hari ini kita telah masih banyak melihat warga masyarakat Keliling Benteng Ulu yang masih terendam rumah mereka dan masih banyak memerlukan bantuan-bantuan untuk pembersihan rumah tersebut. Sementara itu, masyarakat sangat berterima kasih dengan dibagikannya cleaning kit ini dan berharap banjir tidak lagi terjadi. Kami masyarakat Desa Keliling Benteng Ulu yang sudah mendapat musibah kebanjiran sejak sebulan yang lewat, tepatnya bulan Januari ini, sebulan penuh keadaan banjir sampai di dalam rumah mencapai rata-rata 1 meter ke atas. Nah, dan sekarang sudah menurun, alhamdulillah. Nah, jadi kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuannya, dan kebetulan bantuan-bantuan ini masyarakat kami karena masih memerlukan bantuan-bantuan. Nah, jadi mudah-mudahan bantuan ini berkelanjutan. Alhamdulillah, beberapa kali sudah kami dapat bantuan, baik sembako maupun sandang pangan, sampai kepada warga di sini. Kami sangat bersyukur, namun dan alhamdulillah juga dapat perhatian dari masyarakat luas. Banjir di Kabupaten Banjar sendiri di sebagian wilayah masih merendam pemukiman warga dengan kedalaman bervariasi. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jaini Hamidi, Banua TV.com, melaporkan.